Halo Karinsta, balik lagi sama gue Gaby Biasa di Gamers Journey. Hari ini kita bakalan lanjutin lagi Planet Coaster-nya. Oke, gue udah baca komen-komen seperti biasa. Ini cepat aja bro ya, ting-ting biar lebih greget di sebelah sini. Oke, katanya bang, taman jomblonya kasih air plus kolam, plus warung-warung juga, plus air mancur. Oh my god, oke, berhubung gue kemarin minta bro kalian ya. Jadi kayaknya untuk kolam kita cari yang paling besar mungkin sekitar sini. Terus ada warung-warungnya juga biar orang pada mau kesini bro ya. Soalnya kalau gak dikasih warung ntar orang gak mau jalan. Jadi yang pertama kayaknya kita bakalan kebawahin sedikit. Ini terrainnya. Oke, sculpting. Kita dorong. Sedorong apa ya? Kita coba segini bro. Gua gak tahu ini efektif apa tidak. Tapi gua coba dulu. Oke, jadi ini benar-benar sejuk bro ya, harus sejuk. Oh my god, terbang. Gak apa-apa bro, anggap aja berkenan di atas air gitu bro ya. Terbangnya di atas air, bukan terbang. Apa sih disebutnya itu lah pokoknya. Scenery, terus kita butuh air. Bukan butuh air, soalnya airnya belum ada, cuman bakalan ada katanya. Tungguin aja ntar Alpha 3-nya. Jadi untuk sementara kita pakai roof. Oke, kita akalin seperti biasa bro. Ini air terus pengen ada air mancurnya. Cocoknya kayaknya di sini bro, cocok bro ya. Kita kasih. Cuman yang buat mancurinnya tuh apa bro? Apa mau langsung tiba-tiba mancur aja atau mau pakai props? Kita gedein saat. Pakai. Gak ada yang keren bro. Pakai ini udah pernah. Biar nggak bosen apa ya? Yang kira-kira bisa mancur. Ini kali bro. Ini kayaknya cocok bro ya untuk yang jomblo. Jadi ini pesan-pesan yang bisa didapat buat para jomblo dari si patung ini ya. Berdiri tegak, move on, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah maksudnya gitu bro. Oke, kayaknya boleh juga ini bro. Wah, tenggelamin sedikit. Ceritanya dia di dalam bro ya. Meskipun dia tenggelam, tapi dia tetap. Nah, segini aja deh. Oke, kayaknya geseran sedikit deh bro ya. Geseran sedikit, ini buat bener-bener. Jangan pantang menyerah bro. Buat kalian yang lagi putus, ini ntar orang yang lewat sini langsung bisa lihat. Katanya jadi semangat lagi. Oke, sekarang air mancurnya. Air mancurnya mana ya? Pakai VFX. Kita pakai water. Ini muncrat sekali bro. Water jetnya bro. Iya, yang mahal. Oke. Kayaknya ini seolah-olah ada efek gitu bro. Oke. Ini bro ya, kita situin, terus kita tenggelamin. Nah, lihat bro, kayak ada aura-aura gitu. Oke, boleh lah, pinggir-pinggir juga bro ya. Tapi lumayan kencang juga nih water jetnya bro. Ini sebelah bus ini bro ya. Biar wow, keren gitu bro, orang lihat aja. Jadi makin semangat gitu hidup bro, gak putus asa. Oke, kita geser sebelah sini. Oh my god, ini benar-benar kencang banget bro. Gak apa-apa ya, sesuai bro ya. Biar sesuai temanya. Pantang menyerah. Semangat. Nah ini biar gak keren deh. Ya kita kasih sedikit batu bro ya. Kasih sedikit batu. Ada di nature. Biar kelihatan natural aja. Ada batu sebelah situ. Mungkin di pojok sini juga boleh. Nah. Ini. Nah gitu bro ya. Oke, boleh apalagi. Mungkin sekitar-sekitarnya biar itu kayaknya masa rumput lagi gitu bro. Si rumput ada di mana paling cocok sih. Setidaknya buat nutupin ini bro ya, pinggir-pinggirnya. Biar gak terlalu kelihatan banget ini. Jadi ini kesannya tuh gimana gitu bro. Sejuk, asri, orang yang kesini itu gak mau pergi lagi bro. Mereka betah di sini bro. Oke. Sebelah sininya juga kita tambahin. Terus. Ini kayaknya kita bakalan tambahin pohon sekitar sini bro. Ini kita tenggelamin sedikit biar batunya kasih kesempatan kasih batu itu bro buat menonjol. Kita simpan sebelah sini. Retet. Boleh juga nih. Udah keren bro. Udah keren ya. Udah. Oke, ini kayaknya kurang bro. Ini kurang atau mau batu menjulang tinggi bro. Kayaknya gini aja kali ya, biar ntar mau merenung boleh duduk sebelah sini. Oke, itu udah. Terus apa lagi? Tadi itu airnya udah, kolamnya udah, warung air mancur, air mancurnya udah, sama warung. Mungkin warung-warungnya di pojok-pojok sini bro ya. Semoga ada orang yang tertarik. Kita butuh bukan di sini, building kah?
di fasilitas kita pakai headstop drink ke. Karena perjalanan jauh lumayan bro, dari sini ke sini kita kasih ya buat minum. Oke, ini cocok kayaknya bro ya, gini ya. Keren juga ya. Nah, pas banget nih, bro. Pas banget kayak gini. Set. Ah. Perfecto. Perfecto. Ada wall sign-nya perlu enggak ya? Minuman ya. Minuman susu sapi. Kayaknya paling cocok susu sapi. Ya, kita putar. Biar nah, kan enak nih udah ngelihatnya. Orang yang beli juga kan enak. Ya, kita ceritanya tanjebin ke sebelah situ. What? Ada orang langsung ke sini, bro. Itu kan benar, bro. Yang jomblo-jomblo langsung ke sini kan, bro. Mereka memang haus. Mau, ya enak, keren. Mulai rame nih, bro, teman jomblonya. Iya, gak sia-sia kita, bro. Thank you yang udah ngasih masukan. Gak sia-sia kita. Atapnya mungkin, atapnya. Karena dia bentuknya batu-batu gini, kita pakai batu-batu lagi, kah? Kayak gini aja, bro, ya. Beda dari yang lain. Gak indah sih, cuman ya setidaknya kita bikin beda aja. Nah gitu. Kan keren gak, bro? Oke, gue pengennya sebelah sini maksudnya. Ke atasin. Nah, setidaknya ya bolehlah begitulah. What the fuck? Kenapa begini bentuknya? Oh, bodo amat dah. Sekarang wasainya juga, bro, yang ditempel di sini ya. Gue butuh. Oh my god, gede banget. Milkshake. Milkshake. Kayaknya di atas sini. Sini, bro, baru nih. Jeblak nih. Boom. Nice, mo. Ada dia. Oh my god, ini dia warung kita. Udah jadi. Meskipun pinggirnya jelek sebenarnya. Tapi anggap aja bagus. Atau bisa ditambah pinggirnya juga. Kalau bisa kita tambah lagi ya. Roof, bukan wall extra. Wow. Yes, ini dia kafe. Sekarang buat masih tadi bro, warung-warungnya ya. Kita buat warung lagi, bro. Warungnya tadi sebelah sini itu minuman ya. Kita perlu makanannya, bro. Food shop. Oke, ini kasihan banget enggak laku sebelah sini. Kita kasih juga mungkin ngadepnya rada gini kali ya, bro. Rada gini. Jadi, yo yang harus mau tingkat 2 boleh. Cuman belanjanya ntar gimana? Oke, gitu dulu aja. Sekarang kita kasih wall. Itu api gimana sih? Oke, semoga laku. Soalnya ini lumayan laku, bro, setelah sini. Cuman makanannya belum laku. Terus kita kasih sedikit dekorasi. Pintunya kita belum ada, bro. Pintu kita belum punya. Berarti kita building attachment. Kita kasih pintu yang tadi. Mungkin pintunya ini paling cocok kali ya. Kalau ini dari belakang deh, bro. Dari belakang deh ceritanya. Dari tadi samping, sekarang dari belakang. Oke. Kok gak nyambung ya? Ininya kaca tapi pintunya begitu. Kita harus yang greget juga. Pintunya ada gak ya? Ya sayangnya gak ada, bro. Jendela adanya. Jendela juga. Udah pintu tapi rada bagusan lah. Ini kecil banget. Ini bro ya. Gini aja ya. Eh, udah pintunya naik ke atas dia, bro. Oh, majestic. Ini baru pintu. Boom. Nice. Kita geser sedikit ke kanan biar pas tengah. Oke, itu dia pintu masuknya. Wow. Sekarang kita kasih wall sign. Dia jualan apa, bu? Pak, dia jualan martabak. Oke, kalau gitu kita kasih martabak. Ini apa nih? Ini apa sih sign-nya, bro? Bentar ya, right sign, bukan. Kita butuh makanan. Mix sign lagi. Atau panah mana. Gue pengen lihat, bro, panahnya kayak gimana. Kenapa di situ, om? Mau burger aja gitu. Basic burger, beef. Chief beef, oh my god. Ada kayak polisi. Kita butuh makanan. Cut out apa nih, bro? Menggiurkan sekali nih, bro. Ini boleh juga nih, bro. Kita ke atasin. Bikin orang tertarik gak ya? Ya udah, kita ke atasin aja. Set. Terus kita masukin dalam. Rada nanjol sedikit. Biar beautiful. Kita tengahin dikit. Oke. Gunung meletus. Oke, udah oke kan, bro? Jadi buat makanannya ada. Yes. Minumannya ada. Ngadep sana.
Dan gue baca lagi bro, ada apa lagi nih? Depan WC coaster jomblo kasih tempat duduk. Depan WC coaster kasih tempat duduk. Ini kah? Oke. Berhubung belum ada yang official bro ya, WC-nya, tempat duduknya. Kayaknya kita pakai yang akal-akalin aja ya, kayak kemarin aja ya. Nah, gue kemarin dapetnya dari mana ya? Decoration kah? Decoration. Jadi, yap, kira-kira kayak gitu bro ya, tempat duduknya buat nunggu. Mungkin gak usah kelebihan kali, biar sejajar dengannya aja. Oke, segitu 4, 3, 2, 1 di ujung. Oke, next. Ada lagi katanya di coaster jomblo kasih gelembung biar berasa move on. Oh my god. Yang sini bro ya. Jadi kan ini lagi mulai pelan. Jadi, nah ini mulai pelan. Jadi ada kesempatan pas di sini kita kasih gelembung biar move on katanya. Oke, boleh juga idenya, boleh juga. PFS gelembung enggak ada depan kah? Bubble cuma ada satu, bro. Oke, kalau gitu mulai dari ser. Nah, dari sini ya. Kita simpen di bawahnya aja, bro. Oke, ini bro, kira-kira kayak gini, gelembung-gelembungnya ada gelembung. Menurut kalian cukup nggak segini gelembungnya? Atau mau diperbanyak lagi? Kalau mau diperbanyak, ntar kita tambah di antaranya, di tengah-tengahnya, tambah. Cuman kita mulainya nah dari sini, bro. Pas ada makanan sini, soalnya kan masih kenceng nih. Serus, ini mulai pelan sebelah sini, jadi kita bisa ada gelembung gitu, bro. Atau gelembungnya menurut kalian mending ke atas gini atau disembunyiin aja nih, bro? Oke, siu, gelembung. Uhui, gelembung, bro. Rame banget sih orang. Iya. Oke, next. Masuk taman jomblo kasih bubble. Masih juga bubble. Taman jomblo tuh sebelah sini bro ya. Jadi ini benar-benar kasih banyak gitu bro. Sama di sebelah situnya ya. Oke, ini kita kasih juga bubble. Oke. Kita simpen sini. Tapi kita masukin aja bro ya. Sini. Sini. Terus kita masukin biar gak kelihatan. Wow, ada dinosaurus lewat. Oke, kita masukin juga sini. Terus mau di mana lagi, bro? Cuman sini doang sama sini kah? Oke, ini juga gua coba kasih ya. Tiga, bro, biar greget. Biar kalian pada greget. Loh, kok itu bocah-bocah masuk juga? Khusus jomblo. Oh, mungkin itunya kali ibunya atau kakaknya yang jomblo. Si adik-adiknya dibawa biar gak stres juga. Oke, ini juga kita masukin ke bawah. Cadam, ini berapa ya? Pintu masuk dan pintu keluar. Atau ini masuk keluar, ya pokoknya itu ya. Atau di sebelah sininya mau dikasih apa? Terserah kalian ya. Cuman itu request kalian. Next, taman jomblo kasih pengawas biar gak macam-macam. If you know what I mean. Kata dia gitu, bro. Oke, boleh juga. Kalau gitu, kita kasih bro. Kita kasih penjaga di sini. Ini ada patroli sebelah sini. Biar orang ini karena dia mereka turunnya di sini, kita kasih ini yang pertama kali bro ya. Wah, ada penjaganya katanya. Jangan macam-macam. Oke, kita kasih penjaga lagi bro. Ada penjaga yang mau diem aja, boleh yang diem aja. Mungkin biar enggak ada yang ngerusak ini bro, taman sebelah sini. Takutnya dari belakang suka bocah-bocah suka ngelemparin, kita kasih penjaga sebelah sini bro. Biar gak ada yang berani. Wing, wing. Oke, kita putar. Dalamin. Oke, ini sebenernya bro ya. Kepada pemimpin upacara, hormat. Oh, di duaan dong. Biar gimana gitu, biar kereket bro. Cing, duaan. Ahai, ahai. Oke, next bro ya. Penjaganya mau ada yang nemak-nemak. Aduh, ngeri juga nih bro. Oh, kalau ini kayaknya sebelah sini bro cocoknya. Ini artinya kalian balik lagi, soalnya ini buntu. Silakan balik lagi. Ini udah ya, sebelah sini ya. Silakan ke sana, ke kiri. Nah. Aduh, ini kelihatan bro. Jangan kelihatan dong. Ah, nggak mau kelihatan bro. Sini. Oke, okay, good. Tok-tok, gitu bro ya. Yang ininya ke tengah. Ini bosnya silakan ke tengah. Yang satu lagi ke kanan. Oke, okay, kita kasih. Bro ya. Biar enggak ada macam-macam bro ya. Udah dijamin enggak ada yang berani macam-macam bro di sini. Mau ke sini tadinya mau mojok, aduh enggak jadi ada ini. Oh my god. Terus di sini ada dua anak jaga.
Di depan sini awal-awal udah ada muter-muter. Cuman di sini enggak ada yang jaga, Bro. Kita kasih aja, Bro, ya. Kita samain aja dengan ini, ya. Ding 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 ding. Jadi yang mau selfie boleh selfie sama si itu Blackbird, ya, Bro. Atau mau sama ini. Ini dia nyumput-nyumput ceritanya, Bro. Dia ceritanya mata-mata, Bro. Di sini ya. Sini enggak kelihatan, kan? Oh, ini tenggelamin dulu dong. Nah, gini. Gini, Bro. Jadi dia camouflage gitu, Bro, ceritanya. Baju merah camouflage-nya di mana? Yes. Oke, Bro, itu dia. Jadi kira-kira yang belum sebelah sini, Bro, ada yang antara makanan sama minuman kalian mau kasih apa ini? Di sini ada sampret lumayan. Sama yang dekat pintu masuk banget, Bro. Ini ada keliling-keliling, kalian mau di sininya kasih apa? Langsung komen aja di bawah. Oke, Bro, jadi itu aja untuk hari ini. Thank you banget udah nonton. Salam. Gamers jadi.